selamat datang di vlog aku kembali. Sesuai judulnya, hari ini aku bikin daily vlog edisi treatment. Tapi untuk kali ini, aku bikin singkat aja karena kegiatan aku juga gak terlalu banyak. Ini aku udah ada di dalam mobil dan siap-siap pergi ke mall. Ini aku udah sampai di RH. Sebelumnya aku sudah reservasi. Jadi hari ini aku juga sekalian konsultasi bersama dokternya dulu. Untuk hari ini treatment yang aku ambil itu C-Bright Therapy atau injeksi vitamin C. Nah, treatment ini tuh fungsinya selain untuk mencerahkan kulit, fungsinya juga untuk meningkatkan kualitas imun kita. Aku sendiri ambil paket untuk 6 kali treatment. Dan untuk treatment injeksi vitamin C ini, kalian sebelumnya wajib untuk konsultasi terlebih dahulu, karena dosisnya atau takarannya bisa disesuaikan setiap orangnya. Karena udah masuk waktu makan siang, ini aku di Starbucks. Sekalian pesen kopi dan makan. Sekalian juga nyelesain kerjaan aku. Karena hari ini juga jadwal aku untuk facial, jadi sekalian. Ini tempat facial langganan aku. Di sini pertama-tama kalian tuh akan dicek dulu kondisi kulitnya. Oh, oke. Okay. Jadi berarti aku yang hari ini yang advanced whitening treatment. Untuk menentukan treatment apa yang nantinya cocok untuk kondisi kulit kalian. Karena kondisi kulit aku yang sekarang sedang berkomedo di area hidung dan dahi, serta fokus aku untuk menghilangkan bekas jerawat, jadi aku pilih treatment yang advanced facial. Nah, facialnya udah kelar. Hyaluron kayaknya enak ya. Ini aku lagi coba treatment hair spa Detox L'Oreal di Irwan Team. Dan hari ini yang pegang aku itu ada Mas Fajar sama Mas Angga. Nah, ini rambut aku udah selesai sebenarnya, lagi dikeringin dan proses chop top. Rambutnya udah on point. Badannya juga udah seger karena habis dipijit. Aku udah sampai. Thanks guys sudah ikutin keseharian aku hari ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan buat lagi mini vlog edisi khusus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya aku semakin semangat untuk bikin video lagi.